Melalui Maintenance Department, Rabu 15 Februari 2023, Badek LNG menyelenggarakan workshop CAPEX and Work Program First Year 2023. Dilaksanakan di Gedung Town Center, workshop ini diikuti oleh para pekerja dari departemen yang terkait, di antaranya Maintenance Department, Technical Department, Operations Department, serta Procurement Section. Kegiatan ini merupakan workshop CAPEX pertama yang dilaksanakan di tahun 2023, di mana setidaknya Badek LNG akan menggelar 3 kali workshop CAPEX, yakni di awal tahun, pertengahan tahun, serta menjelang akhir tahun untuk memastikan pelaksanaan capital project dapat berjalan sesuai target. Workshop CAPEX and Work Program First Year 2023 ini sangat penting sebagai awal menentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar semua capital project dan works program dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Vice President Production Badek LNG, Rahmat Safrudin, menegaskan bahwa setiap pekerja yang terlibat harus dapat bekerja secara maksimal untuk memastikan seluruh capital project dan works programs dapat terlaksana dengan baik. Tadi sudah sampaikan Pak Rizky mengenai apa namanya capex dan work program, nanti kita diskusi secara detail. Silakan kita diskusikan dengan sesama ya. Silakan close coordination antara departemen ya, maintenance, technical dan operation juga demi kelancaran capex dan program eksekusi di tahun ini. Insyaallah semoga kita dimudahkan Allah dalam menjalankan program-program tahun ini. Tujuan dari workshop CAPEX and Work Program First Year 2023 ini ialah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pihak terkait tentang rencana dari Capital Project Badek LNG di tahun 2023 yang harus dicapai. Workshop ini juga menjadi sarana untuk menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik di antara departemen terkait untuk dapat mencapai target-target yang telah ditentukan. Tim Liputan LNG TV.